Jakarta Menyala Update hari ini gue sudah di Pademangan Jakarta Utara dalam agenda belanja masalah. Sebentar lagi Mas Pramnya datang dan warga sudah antusias menyambut Mas Pram. Yuk kita ikutin yuk. Apa kabar Mas Pram? Baik. Kita di mana Pak? Halo Mas. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Jadi yang pertama, saya merasa bersyukur dan melihat potret secara langsung, secara real, masyarakat yang selama ini belum mendapatkan keberuntungan dari apa yang bisa diberikan oleh negara kepada mereka. Persoalannya selalu tentang kartu lansia, KJP, disabilitas, kemudian juga yang lain-lain. Ini memang secara real semakin meyakinkan saya bahwa ada proses pendataan yang tidak berjalan secara baik, sehingga itu yang harus dipenuhi. Nah, kalau kemudian ini memberikan dampak kepada saya, ya saya bersyukur, alhamdulillah. Tetapi yang paling penting buat saya adalah saya tetap akan turun seperti ini dari Pademangan aja saya baru sadar, udah mungkin 4-5 kali ke sini. Sehingga ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat kepada pasangan saya dan Bang Dul ini luar biasa. Mas ya. Pram, tadi kan seperti kebutuhan disabilitas juga untuk program dari platform sendiri. Jadi begini, disabilitas itu hampir semuanya sebenarnya programnya dari pemerintah pusat. Maka udah waktunya pemerintah provinsi juga memberikan hibah untuk itu. Sebab misalnya lah, pertanyaan yang dasar tadi itu tentang permodalan. Mereka nggak punya modal untuk bekerja. Dan mereka ya tentunya kalau tidak dibantu pasti akan begini-begini aja. Maka pemodalan bagi disabilitas nanti akan kami pikirkan untuk diberikan untuk itu. Apakah dengan adanya kartu penyandang disabilitas Jakarta itu belum cukup pas? Ya kalau kita lihat belum cukup. Karena hampir sebagian besar yang saya sudah temui di kehidupan real, mereka mungkin belum cukup lah. Tidak menerima seperti apa yang menjadi harapannya. Dan yang paling penting juga walaupun mereka disabilitas juga harus dididik untuk mau bekerja. Supaya tidak hanya mengandalkan dari kartu yang diberikan oleh pemerintah. Kalau mereka mau bekerja apalagi bagi yang sudah berkeluarga itu penting sekali ya. Mas, tanggapannya terkait rencana Pak Ridwan Kamil tim detektif untuk mencari anak-anak yang putus sekolah di Jakarta. Nah, kan sekarang sudah ada dinas seperti KPP dan dinas sosial. Apakah akan membentuk tim baru? Saya akan menjadi detektifnya. Pertemuan dan juga Pak Prabowo katanya Mas Prabowo sebagai mediator ya gimana? Pokoknya ini udah sore, saya masih ada 3 janji lagi ya. Mas, terima kasih. Gimana sedikit Mas sudah terkait Mas Prabowo. Ya itu tadi. Ini kan perlu atau tidak Mas Prabowo? Iya. Sebenarnya perlu atau tidak? Kan saya jadi detektifnya. Oke. Oke, makasih Mas Prabowo. Mas, terakhir kalau melihat survei terbaru, survei IPO itu Elektabilitas Mas Prabowo dan Bang Prabowo itu menurun menjadi 27%. Nah, ini kan tandanya masih dinamis Mas. Sampai nanti pencoblosan gimana nih? Ini siapa yang melakukan survei IPO, Pak? Saya belum kenal lembaga ini. Ya, makasih. Terima kasih Mas. Permisi. Pecah-pecah dan gue sekarang sudah bersama salah satu warganya. Halo, dengan ibu siapa? Ibu Marini. Ibu Marini, gimana tadi abis lihat sosok Mas Pram datang ke kampungnya? Pokoknya bapak is the best deh. Baik, terus ramah, terus wibawa. Oke, harapannya apa sih kepada Mas Pram? Semoga Jakarta lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu. Jakarta menyala? Menyala. Ini keren sekali. Sobat Yud, sekarang gue sudah bersama Ibu. Ibu Sulis. Ibu Sulis, warga Pademangan ya Bu? Iya, benar. Ibu ada harapan apa kepada Mas Pram dan Bang Dul kalau besok jadi gubernur? Biar Indonesia maju dan harapannya biar nggak apa, biar apa deh, maju terus deh. Oh ya, buat Jakarta apa Bu? Buat lingkungan Ibu? Lingkungannya biar baik, damai. Biar sehat selalu. Ya pokoknya kagak ribet dah ya Bu. Iya, biar damai lah pokoknya gitu Kak. Oke, salam Jakarta menyala Bu. Jakarta
Jakarta menyala. 2000 siapa ini? Ibu Atin. Ibu Atin. Iya. Gimana tadi Bu Atin ngelihat sosok Mas Pram udah datang ke kampungnya? Itu apa? Pokoknya mah asik, heboh. Oh gitu. Ya. Mas Pramnya gimana menurut Ibu? Mas Pramnya? Mas Pramnya ya. Gak apa-apa, ganteng. Ganteng. Baik. Berwibawa. Berwibawa. Ya. Baik. Ibu punya harapan apa kalau Mas Pram jadi gubernur? Pokoknya mah Jakarta tambah maju. Kayak KJP, BPJS, terus BLT, okay. Lansia, jangan dihapus gitu. Oke. Okay. Ya. Hanya Mas Pram Bang Dul pilihannya. Jakarta menyala. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Suhaini. Ibu Suhaini warga Jakarta Utara ya. Ibu, tadi udah lihat sosok Mas Pram gimana tuh? Hebat, bagus, semangat. Oke, okay. Harapannya apa dari Ibu? Ya, semoga sukses Jakarta gitu, supaya ini hidup lah gitu. Oke, okay. Salam Jakarta menyala dulu, Bu. Menyala, oke. Silahkan, pilih si Dul, kami pilih Mas Pram. Jakarta menyala.